Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan berbasikal. Sambil-sambil berbasikal, kita akan melakukan satu test flight. Okay. Test penerbangan untuk kita menguji kepintasan alat kawalan selfie di kawasan tanah lapang di Punggol yang berdekatan dengan Coney Island. Okey, bersama isteri saya menjalankan aktiviti pagi hari ini. Okey, yang sangat indah, sangat segar. Okey, kita dengan tak membuang masa lagi, saya akan bawa anda ke kawasan tersebut. Okey, jom ikut saya. Keadaan di sini sangat lapang, sangat bagus. Okay. Sangat baik untuk kita lakukan aktiviti menguji flat drone ni. Okay. Saya akan letakkan alat ni di sini supaya kita dapat lihat apa yang akan saya lakukan. Itu kita ambil view dulu. Kita tangkap view dulu. Okay. Okay. Okay, pada sesi saya yang lepas, kita telah membuat satu ujian penerbangan pada alat drone ni. Ini dia alat drone JJRC. Yang saya maksudkan. Okay, saya bikin sedikit modification atas flight drone ini, drone ini, okay, selfie drone ini, dikenakan untuk supaya lebih mantap, okay, dan lebih sempurna. Jika sekiranya ada kecemasan atas kawalan tersebut, kawalan benda ni, okay, apa yang saya lakukan adalah sedikit modifikasi pada software hardwarenya. Yang ini saya meletakkan getah di kawasan ini. Okey, supaya lebih bagus, lebih baik. Okey. Dan pada sisi lengan ini. Okey, saya meletakkan lagi cengkaman pada tempat berkenaan. Okey, meletakkan 4 getah di sini supaya lebih cengkam, kerana pada ujian yang pertama, apa yang saya dapat lihat adalah apa yang saya dapati ikuti daripada hal tersebut adalah benda yang saya lihat setelah ia membuat satu ujian kecemasan, okay, pendaratan kecemasan, saya dapati bahawa ada sedikit kerosakan pada bahagian tepi ni. Sesli dia ni very sensitive. Dalam sini ada gear yang akan memutarkan kipas ini. Okey. Kawasan sini ini, dan salah satu ni daripada ni adalah ini tempat ini. Salah satu daripada lighting punya cover ni ada sikit rosak. Okey, tapi tak mengapa, saya sedikit saja. Lain daripada itu, saya tak dapat lihat apa-apa yang merosakkan. Masih lagi boleh dilakukan sedikit perbaikan yang tidak begitu memberatkan. Okay.
hanya memerlukan memperbaiki kan benda ni dengan sedikit saja. Okay, dengan sedikit pembaikan. Okey. Okey, itu saja. Sikit sebanyak. Okey, ingat eh, selfie drone ini hanya boleh digunakan untuk altitude yang ini ketinggian yang tidak boleh terlalu tinggi, terlalu tinggi, dan tempat yang tidak boleh terlalu banyak angin. Okey, kalau ia terlalu banyak angin, okey, benda ni akan drift. Dia akan drift. Okey. Akan susah, agak-agak akan susah. Okay, jika terlalu tinggi dan benda tu akan drift, dia akan terlalu susah untuk kita mengawalnya. Okey. Nah, seperti apa yang kita inginkan. Okey. Dan dia akan hilang signal Wi-Fi itu. Okey. Jadi saya syorkan anda, jika sekiranya anda memiliki selfie sejenis-jenis begini ataupun yang sejenis seperti inilah. Okey, yang kecil ini, yang seperti sebesar tapak tangan ini, yang terbaik adalah anda dengan yang terbaik anda hanya boleh mengawalnya hanya ketinggian 10 meter. 10 meter dan ataupun lebih dari 15 meter kita tengok keadaan itu supaya ini tidak berangin di kawasan itu. Kalau ia mempunyai angin yang kuat, dia akan drift, dia akan terbang. Okey, anda harus ikut benda tu. Okey. Itu saja. Dan lain daripada itu, menurut Google saya test sangat okey. Sangat baik. Pendaratan, take off baik. Okey. Gambarannya yang jenis ini menggunakan 720 pixel Okey, HD. Okey. Gambarnya cukup terang, cukup bagus. Dan hari ini kita akan uji videonya pula. Okey. Tak membuang masa lagi, kami mulakan ujian bersama saya, ujian kedua, okay, di kawasan Tanah Lapang di Punggol. Bersama-sama saya di waktu pagi ini yang sangat baik. Okey. Okey. Okey, mari kita mulakan. Tak payah terlalu jauh.